Sunan Derajat adalah salah satu sunan dari 9 Sunan Wali Songo. Nama kecilnya adalah Raden Hasyim, kemudian mendapat gelar Raden Syarifuddin. Sunan Derajat diperkirakan lahir pada tahun 1470 Masehi. Beliau adalah putra dari Sunan Ampel yang terkenal karena kecerdasannya, dan ia merupakan saudara dari Sunan Bonang. Setelah menguasai ajaran Islam, ia menyebarkan agama Islam di desa Derajat sebagai tanah perdikan di kecamatan Paciran. Di sana ia mendirikan pesantren dalam sumur. Tempat ini diberikan oleh Kerajaan Demak. Ia diberi gelar Sunan Mayang Madu oleh Raden Patah pada tahun Tata 1442 atau 1520 Masehi. Makam Sunan Derajat dapat ditempuh dari Surabaya maupun Tuban lewat jalan raya Pos Anyar Panarukan. Dari kota Lamongan dapat ditempuh 50 menit dengan kendaraan pribadi. Itulah sejarah singkat Sunan Derajat. Tetap stay terus di channel Ayah Sigit. Jangan subscribe, like, komen, dan share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.